Makan organik hari ni. Nampak sini. Sangat Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola-hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai kawan baik Nur Nabila yang nama Rosik tu tak sengaja katanya terbongkar Nabila dah berpisah dengan Imran. Ini sebabnya. Betul ke ni? Okey, jom kita tengok. Siapa yang tak kenal kan dengan kakak kepada selebriti Malaysia Nelofa, iaitu Nur Nabila. Dia merupakan seorang usahawan dan ibu kepada seorang anak. Dan Nur Nabila bersama rakan baiknya Rosik Omar, kita lihat ya, sering memuat naik video yang meraih perhatian di laman media sosial milik mereka, terutamanya di YouTube, IG dan TikTok. Dan sebelum ini, status rumah tangga Nur Nabila dan Engku Imran menjadi bola ramai apabila ada yang mendakwa sudah retak menanti belah. Namun ianya ditepis oleh Nur Nabila apabila dia mengatakan tiada apa pun sebenarnya yang berlaku. Dan mereka juga dikatakan tidak duduk sebumbung serta mendapati bahawa kedua-dua IG pasangan tersebut tidak terdapat gambar bersama. Hanya gambar mereka bersama anak masing-masing. Dan baru-baru ini pula tular satu video di laman media sosial milik rakan baik Nur Nabila, iaitu Rosik Omar ni, yang meraih perhatian ramai. Video berkenaan kini meraih jumlah tontonan sebanyak 78,000, tanda suka sebanyak 35,000 dan beberapa buah komen. Dan katanya di dalam video berkenaan memaparkan Rosik yang tak sengaja ya terbongkar yang Nabila ni dah berpisah dengan Imran. Betul ke macam tu? Okey, kalau anda nak tahu betul ke tak apa cerita selanjutnya, jom sama-sama kita zas video ni. Makan organik hari ni. Nampak sini. Sangat-sangat letup macam biasalah. Cerita sini habis sini. So, kita makan. Wow, Miss Nabila. Cantiknya Miss Nabila. Tolonglah datang makan sini. Letup gila-gila. Faham tak? Cerita sini habis sini. Macam itulah. Hanya orang yang tahu saja kita layak ke sini ya. Tiba. Kisahnya dalam video tu dia memaparkan Rosik dan Nur Nabila lah yang berada di sebuah restoran organik di Korea Selatan. Namun apa yang menarik perhatian adalah apabila Rosik memanggil Nur Nabila dengan gelaran Miss ataupun Cik. Itulah yang menjadi persoalan. Dan rata-rata ramai yang terhibur dengan ayat yang dikatakan Rosik itu. Ada juga yang menanyakan kenapa menggelarkan Nur Nabila dengan panggilan Miss. Dan netizen banyak yang bertanya, why Miss? Cerita sini habis sini. Dan banyak yang bertanya, kenapa Rosik ni panggil Nabila Miss ataupun dengan gelaran Cik? Adakah Rosik memanggil gelaran tersebut kerana Nur Nabila kembali solo? Apa-apa pun, kita sendiri tak dapat memastikan kesahihannya lagi dan hanya dapat menunggu jawapan daripada tuan empunya badan, iaitu Nabila. Apa-apa pun, kita doa je lah yang terbaik dan semoga kehidupan kita mendapat keredaan dan keberkatan di dunia dan di akhirat. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.